apa? Kamu tau gak sih, aku tuh bete banget ya. Teman-teman aku semua tuh ya handphonenya udah pada bisa VR. Sementara handphone aku tuh gak bisa. Katanya handphone bagus, katanya kekinian. Ternyata tuh gak bisa, terus teman-teman aku sekarang tuh udah asik sendiri sama handphonenya. Kan aku bete. Iya, kenapa? Kamu tuh gak pernah dengerin aku ya kalau ngomong. Aku bilang, aku tuh gak suka sama handphone aku karena dia tuh belum bisa VR. Ya ampun, handphone kamu belum bisa VR? Iya. Aku udah punya dong. Kamu bisa udah punya? Iya, aku baru beli smartphone yang bisa VR. Kok kamu jadi ikut-ikutan juga sih? Terus gak ngasih tau aku lagi? Karena aku adalah gamer sejati. Emang ini handphone apaan sih? Bagusnya tuh apa? Itu, dia bisa ngapain aja? Iya, ini aku mau jelasin. Oke, aku dengerin. Ini namanya Lenovo 5K5 Plus. Bagusnya handphone ini sudah bisa dukung VR. Jadi kamu udah bisa merubah konten apapun dengan menggunakan HP ini. Kemudian, spesifikasinya juga RAM seperti 3GB. Terus ada chipset Qualcomm Snapdragon 616. Kamu pasti enggak bakal ngerti kan aku ngomong apa? Enggak. Pokoknya ini bagus. Oke, aku percaya deh sama kamu. Aku mau buktiin ya. Oke. Kamu mau lihat kan? Oke. Ya kan, supaya kamu enggak bete lagi. Kamu liatin aku aja ya. Nih, yang namanya Lenovo 5K5 Plus. Layarnya udah 5 inci, resolusinya Full HD. Wow. Terus, yang pasti udah didukung sama Dolby Atmos. Coba lihat, kameranya hati, bagus nggak? Iya, bagus. Coba. Wow, hasil kameranya bagus juga ya? Bagus dong. Terus kata kamu tadi ada VR-nya. Ada. Mana? Mau tahu? Mau lah. Nih, aku juga udah beli perangkat VR-nya yang namanya UnVR. Keren kan? Terus gimana tuh? Gini nih. Nah. Wow. Ini yang namanya coba lihat, UnVR. Coba lihat. Kamu tahu nggak kehebatannya apa? Enggak. Kehebatannya, dia bisa disandingkan dengan Bluetooth remote controller. Jadi ketika kamu lagi main, tak kamu pasang kan segala macam, terus kamu bisa main dengan stick gitu loh. Terus cara mainnya gimana? Nah, pertama kamu pasang dulu nih smartphone-nya. Sebelum kamu pasang, kamu tekan tombol power. Tuh. Okay. Terus aktifkan dengan mode layar terbagi VR. Oke. Okay. Nah, layarnya kan jadi dua kan? Kamu jangan kaget, jangan ora. Pasangin dulu ke sini. Ada slotnya kok. Tapi hati-hati ya. Soalnya aku suka banget sama HP ini. Iya. Kakak mau orangnya rusak banget. Iya. Terus, nah, ini udah jadi begini kan. Setelah gitu, aku pasang deh di sini. Nah, seperti ini. Lalu, kamu buka, telurnya, terus main deh. Ya udah, kok malah jadi main sih, terus akunya dicuekin. Tadlu, seru. Kamu jangan kayak teman-teman aku dong, jadi kasihkan sendiri. Ya, menang. Lagi-lagi menang. Aku nggak peduli, udah dong. Lagi-lagi, sayang. Ih. Yeay! Ada. Maaf ya, sayang. Tapi kan aku baru nyobain. Game VR tuh keren banget soalnya. Yaudah deh, aku maafin. Ini buat aku ya. Ya. Mau dimaafin nggak? Mau.